Gimana treknya, ibu-ibu? Mbak, mantap? Kalau hujan, mantap lagi. Oh iya, iya. Kalau hujan, tapi ini karena cuaca panas, proko banyak sedihnya. Kasihan yang berapa-apa. Kalau satu, dua, cuci tidak apa. Berarti, please jelaskan mas ini apa sih mas namanya? Kerajinan apa? Tidak ada, ini dari kerajinan. Nama kerajinannya atau produknya? Nah ini Lidi namanya. Yang pasti itu Pak Hujan. Oh ini dari Lidi itu dibuat jadi apa ini? Pasti potong kan. Pasti di fungsinya harusnya ya buat tapi ya buat aksesoris kalau kemarin itu enggak tapi kalau misalnya dalam sehari bisa membuat berapa meter gitu mas? Kalau itu ada yang buat sendiri. Yang lain ada sana naik pula di dalam. Jadi kan tugasnya berarti untuk? Cuma itu kan perhatikan. Terus dalam prosesnya ini ada, boleh dijelasin gimana proses pembuatannya mas? Pembuatannya juga kan. Seket ngono ya. Seket. Dan pun dikek ya. Nah, ini cara tanggung. Lemek mah kalau yang sentral. Izin foto. Arisan. Kira-kira 15.000
Nih Pak, saya jadi. Kak, Pak Su. Ada beberapa UMKM juga mengeluhkan akses permodalan. Kalau sekarang dari perbankan sudah banyak fasilitas baru ya. Di pemerintah Kabupaten Sleman sendiri juga punya ini dana penguatan modal yang diperuntukkan untuk UMKM dengan bunganya 3% per tahun bisa diakses dengan proposal melalui dinas koperasi UMKM maupun juga dinas perindustrian. Kemudian yang terakhir yang paling sering membuat pengusaha itu menyerah adalah pemasaran. Nah, makanya kami juga kerjasama dengan berbagai pihak, terutama juga lembaga-lembaga pengingat IT, bagaimana mereka bisa memberikan ilmunya, edukasinya kepada para pelaku UMKM, termasuk memperluas jaringan kemitraan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan untuk memecahkan permasalahan di pemasaran. Digitalisasi pada pemasaran gimana? Ini apa yang kita buat? Ini apa yang Sleman Barat dimulai dan juga sudah sampai.